Usman Yunus lega dan bahagia. Akhirnya ia pulang ke kampung halaman dan bertemu dengan keluarga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tenaga kerja Indonesia di Malaysia tersebut telah berbulan-bulan menjadi korban penyanderaan kelompok bersenjata di perairan Sabah, Malaysia. Usman berhasil selamat setelah meloloskan diri dari penjagaan kelompok bersenjata saat hendak mengambil wudu untuk sholat maghrib. Ia mengaku sempat menginap di tengah hutan, kemudian melanjutkan pelarian. Hingga akhirnya menjumpai sebuah kampung dan kemudian meminta pertolongan warga. Pada waktu itu jam 6 maghrib, di semua yang di dalam kelompok-kelompok yang di dalam ini masing-masing ambil air wudhu sebab dia mau sembahyang maghrib kan. Lebih jarang ya. Alhamdulillah pada waktu itu satu pun yang jaga. Yang jaga saya tidak ada. Jadi disitulah mulai saya ada niat mau melarikan diri. Usman Yunus pulang bersama istri yang menjemputnya ke Jakarta dan diantar salah satu perwakilan Kementerian Luar Negeri. Oh, alhamdulillah, saya syukur sekali saya dapat bebas dan saya sangat lega. Dan terima kasih kepada pemerintah yang sudah membantu dalam pembebasannya suami saya. Tapi ya, walaupun saya sangat lega, tapi sangat sayang, disayangkan sekali karena rekannya yang gak tersangka Samsung belum bebas. Dari aparat Filipina, Resminkom, seperti biasa, dibawa ke Manila, serah terima, tanggal 10. Ya, tanggal 10, terus kita bawa ada proses administrasi kan, untuk kepulangan ke Indonesia, tanggal 13 kemarin kita serah terima kan. Di Jakarta. Usman Yunus disandra kelompok bersenjata pada September lalu. Kendati masih ingin melaut, Usman mengaku trauma dan belum berniat kembali ke Malaysia. Sementara itu, salah seorang tenaga kerja lain, Samsul Saguni, hingga kini belum berhasil dibebaskan dari kelompok bersenjata. Abdi Febriadi.